Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, terima kasih anak-anakku sekalian semuanya. Senang hari ini? Senang. Baik, apa? Pada pagi hari ini pembelajarannya apa? Kita membatik. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, anak-anak semuanya sekarang hari ini ikut semua ya? Tidak ada yang absen? Ada yang absen? Semua masuk ya? Iya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Di tempat duduk siap gerak? Bayang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah. Semoga pada pagi hari ini kegiatan kita untuk membatik mendapatkan ridho dan manfaat untuk kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kalian tahu enggak batik itu asli warisan dari bangsa Indonesia bukan? Hah? Iya. Iya bukan? Iya. Nah, baik. Makanya kalian ke sini belajar mengetahui bagaimana caranya untuk membatik agar kalian juga tertanam rasa cinta terhadap karya dari leluhur kita ya, warisan dari bangsa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran membatik kita mulai, nanti Ibu Zakia yang akan menyampaikan ya tentang sekilas ya tentang batik. Nanti didengarkan ya anak-anak ya, didengarkan, diingat ya, sebagai pembelajar kalian mencintai apa, warisan leluhur kita tetap lestari dan diakui secara terus-menerus. Kalian cinta nggak sama batik? Cinta. Iya, harus cinta ya, harus cinta. Baik, sekarang kita kalian dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Zakia, nanti dicatat ya, nanti juga ada tugas untuk kalian. Ngetes ya? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua hari ini sehat ya? Semangat. Semangat. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Dari mana ini, Min? Oke, akan saya kasih tahu tentang batik ya. Anak-anakku semua, apakah ada yang tahu apa itu batik? Halo. Ayo, batik itu apa? Apa, ayo, pengen tahu roh. Biasanya besok anak-anak di sekolah pakai seragam batik ya. Iya, gitu kan? Apa kui batik? Ngerti enggak?
Enggak ngerti? Kira-kira apa enggak, Ro? Batik sebuah apa? Seni kriya. Sebuah seni kriya yang dalam prosesnya menggunakan malam atau lilin. Lilin itu yang ada di tengah-tengah itu namanya lilin atau malam sebagai perintang warna. Nanti anak-anakku sekalian, sampean semua akan mendapatkan gambar namanya cakra pala. Cakrapalah ini motif batik khas Kabupaten Blitar. Ini pala, ini selulitnya Candi Penataran. Loh, nyapa kok pala? Nama asli Candi Penataran itu Candi Pala. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Sudah mulai waktunya mencanting. Ayo Mbak E semua ke sini belajari nyanting. Halo, perhatian. Ini tidak ditaruh di bawah ya. Ini dipakai untuk naruh seperti ini. Cara megang canting. Ini cantingnya kalau sudah panas mulai dimasukkan ya. Semua canting dimasukkan dulu biar bolong cantingnya ya. Dimasukkan. Nanti ngambilnya sedikit dinaikkan lek gowo aja ngene. Drodos mlayu kabeh lek bawa agak naik. Thank you.
Alhamdulillah anak-anak, sekarang kalian sudah melaksanakan membatik dan sekarang hasilnya sudah jadi. Untuk kali ini kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Selanjutnya kalian mempresentasikan hasil dari pekerjaanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok 1 Azira, 2 Keisha, 3 Akma, 4 Julia. Deskripsi tugas 1, tulislah nama tempat yang kamu kunjungi serta nama pemilik. Fikria Prati Zakia, nama pemilik Bu Zakia. Tulislah motif batik sesuai penjelasan narasumber. Cakrawala. 4. Mencatat daftar alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membatik. Nama alat canting, kain bermotif cakrawala, alas koran, malam dan lilin.